Halo teman-teman, sekarang kita lagi di pelabuhan Pasapuat, Kecamatan Pakai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saat ini kondisi lagi badai. Kita lihat di sana ada kapal yang membawa rombongan Bapak Wakil Bupati dan juga rombongan dari Dinas Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, jadi teman-teman semua dan kami juga terpaksa bermalam di sini karena dari tadi pagi dari jam 9 sampai jam saat ini jam 5 sore kita tidak bisa melakukan penyeberangan ke Pulau Sipora karena kondisi cuaca lagi badai. Nah, sehingga kami terpaksa bermalam di Dusun Pasapuat, Kecamatan Pakai Utara, Desa Sumanganyak. Bisa kita lihat kondisi gelombang yang sudah sampai di dermaga. Di sana ada kapal yang membawa rombongan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai. Anak-anak di sini cukup senang, mereka mandi laut, bermain gelombang. Siapa namanya, Dek? Oh, ini? Saran. Oh. Sarul. Yang ini? Sarul. Oh, kelas berapa? Kelas 4, kelas 2. Oke. Buset. Hahaha.